Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akhalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama shifa. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi la nabiyya wa la rasul ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para kesepuhan, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat yang saya hormati, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar, Bapak Kimas Abdul Rahman dan Ibu Ica Hasanawati, keluarga besar Bapak Kartino dan Ibu Sudarti, beserta seluruh rombongan, hadirin wal hadirat, pertama-tama saya sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kedua anak manusia yang sudah menjalin cinta dan mematri janji hari ini sudah kita saksikan bersama dalam akad nikah sesuai dengan syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan agung Sayyidul Anbiya Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita semua umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Kemas dan keluarga besar Irangkas itu, izinkan Bapak Kartino saya mewakili Bapak. Oke Mas, saya menjadi orang Palembang dulu, walaupun aslinya masih saudara dari Ibu Ica. Mohon maaf Bapak Kartino kalau apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan ekspresi Bapak atau tidak sesuai dengan adat budaya Sumatera khususnya Palembang, karena sejatinya saya Banten asli. Jadi mohon maaf. Bapak Kemas yang saya hormati beserta keluarga besarnya Wadidi dan Wajiz dan seluruh keluarga besar Bapak Ali Supandi almarhum yang saya hormati. Pertama-tama ingin saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau kedatangan kami sekeluarga hanya tidak banyak yang dapat kami sampaikan sebagai cindera mata, sebagai tanda kasih. Sedikit yang kami bawa, tapi insya Allah walaupun sedikit, tapi nilainya menjadi banyak. Selama yang menyerahkan, dan selama yang memberi, dan selama yang menerima, hatinya penuh dengan keikhlasan. Dan insya Allah itu akan menjadi pemicu, pemancing rezeki mudah-mudahan. Lagi rezekinya lebih daripada ini, insya Allah ya Anda selamat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetapi kami membawa anak kami, Ananda selamat, tentu dengan cinta yang lebih besar karena sudah sah menurut syariat. Bapak dan Ibu sekalian, kata Bapak Kemas, kami mohon maaf juga dan kami mohon bimbingan juga kalau anak kami yang kami serahkan yang sudah sah menjadi menantu Bapak dan Mencanda menjadi menantu kami, kalau di dalam kesehariannya menjalani rumah tangga banyak hal-hal yang tidak sesuai atau tidak bersesuaian dengan adat dan syariat, kami mohon Bapak Kemas dan keluarga besarnya untuk senantiasa membimbing dan mengingatkan anak kami, anak kita, agar rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah dan ananda selamat beserta canda dapat
sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita impikan dan kita dambakan. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kalau sudah akan nikah begini, tentu sudah sah dan tentu akan lainnya akan kami sampaikan kepada Bapak sekeluarga. Terima kasih, akan nikah sudah dilaksanakan dengan baik dan tentu saja kami memohon doa kepada seluruhnya. Karena hanya doa yang dapat membantu kehidupan kita sampai akhirat nanti. Mudah-mudahan Ananda, Selamat dan Neng Chandra diberkahi dalam rumah tangganya, berkah keluarganya, anak-anaknya, berkah segala urusannya, bahkan berkah ilmu yang ada pada mereka berdua. Mudah-mudahan mereka senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai keturunan yang saleh dan salihah sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam hadisnya, tanah kahu tak suruh fa'inni ubahi bikumul umama yaumal kiamah. Menikahlah kalian supaya kalian menjadi banyak, lewat pernikahan itu ada keturunan-keturunan, sehingga aku, kata Rasulullah SAW, menjadi bangga di antara umat yang lain. Mudah-mudahan keluarga Ananda Slamet dan Neng Chandra diberkahi keturunan yang soleh dan solehah, murah rizkinya, luas rizkinya, dan senantiasa dapat bertambah ilmunya, menuntut ilmu terus agar hidup akan lebih baik di dunia, apalagi nanti untuk bekal di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak banyak yang saya sampaikan, Pak Kemas keluarga, kecuali permohonan maaf sekali lagi kalau dalam penyampaian kami sekeluarga ada hal-hal yang kurang berkenan, dan apa yang kami sampaikan kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang menikah dan yang menikahkan karena Allah Subhanahu wa taala kelak akan mendapatkan hak di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.